Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue. Dan alhamdulillah gue bahagia banget karena ada video yang lagi viral dong. Dan itu ada guanya. Walaupun itu pakai channel teman gue si Yusuf, tapi alhamdulillah viewersnya udah sampai 13 juta lebih. 13 juta lebih penonton. Luar biasa di TikTok ya. Makanya kalian follow TikTok gue, walaupun gue baru bikin ya, baru beberapa hari gue bikin TikTok. Kalian follow. Dan sebenarnya itu tuh nggak sengaja, gue lagi bikin, lagi main sama Arya, gue sama Arya lagi main ke tempatnya, kediamannya Ustaz Sawah, kebetulan dari tempat Habib Abdullah ya Ar, kita. Gue sama Arya berdua ke tempat Ustaz Sawah dan kita bikin video salawat. Gue bikin di masjid ya. Bikin video salawat, si Yusuf ngajakin, dan ternyata boom, gila. Sampai si Arya aja lu nemuin di mana-mana ya ada. Iya, gue di tag sama teman-teman gue. Lu di-tag sama temen lo? Iya, dia nanya, ini Upi bukan sih? Kata gitu. Ya terus kata gue, iya gue itu Upi. Lutfi kabut weh, kantor gue kabut. Kan ya gue tuh asik. Nabun, puncak kali ya. Oh nabun, gue udah seneng-seneng. Iya lah seneng. Kantor gue kabut. Gimana? Apaan? Tadi, ya udah temen gitu lo nanya di, katanya di gue apa bukan gitu. Iya, soalnya kan rame banget itu video anjir. Iya rame ya. Tadi gue juga ada beberapa yang mention gue di Instagram. Wih ada Kalutpi gitu kan. Wih, makanya gue bikin satu video. Kayaknya ini juga gak diedit dan hari ini bakal gue upload. Ini kalian nonton berarti hari ini gue baru bikin ya. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 5. Jam 5, ntar bakal gue upload jam 6:30 video ini. Ini gak diedit nih? Gak usah. Gak usah diedit, kita langsung upload aja gengs. Nah tadi gue udah beberapa screenshot juga di akun-akun Instagram. Kalau gue tuh viral. Mana ya? Seneng gak? Wih di, seneng dong. Karena gue dulu udah lama banget viral. Tahun 2019-2020 dan gue belum viral-viral lagi. Walaupun kadang beberapa video gue naik gitu kan, tapi gak sampai meledak banget. Tapi ada sih meledak-meledaknya, cuman gak se-booming ini. Walaupun tuh gue cuma dikit gitu kan. Di akhir. Iya. Yang penting gue tuh senangnya gini loh. Gue ketemu sama orang hebat, Ustadz Daeng Sawal, guru gue ya kan. Karena beliau gue diajak kemana-mana, dapat ilmu baru gitu kan, dapat. Ya udahlah, dapat apa sih namanya? Pengalaman baru. Apalagi gua kan. Ide, Arya kemarin ikut ya. Iya. Kenapa lu enggak mau ikutan main selawat? Gua sebenarnya gua astral ya. Sebenarnya tuh gua dari belakang kamera, cuy. Iya, Arya tuh ada di situ. lu megang gua sih? Bukan. Enggak, itu. Dia Arya persis di belakang kamera. Gua enggak mau ikut karena gua sadar suara gua tuh enggak sebagus itu. Bagus suara lu tuh sebetulnya, Ar. Iya, tapi beda kelas lah. Ya. Lagi juga kalau gua ikutan gua enggak kebagian lirik. Cuma 4 kan bisa dibagi-bagi. Nih tadi gue sempat screenshot dapet apa tuh? Ini tuh sepeda. Oh, nih itu ada salah satu akun Instagram. Ya kayaknya nggak kelihatan deh. Silau banget ya. Gini nih. Coba klik. Nah ini udah 1 juta penonton di IG. 1 juta? Di IG. Ya. Itu satu doang? Satu. Terus ada lagi gue tadi nemu. Mana lagi ya? Nah, sahabat surga. Nah, iya. Itu udah 100.000. Ini kayaknya lu yang mention ya? Iya, gue yang tag. Ada yang mention. Terus ada lagi nemu lagi baru upload 76.000. Dan iya. Di akun aslinya di akun si Yusuf di TikTok gue lihat mana ya. Si Yusuf dari followers TikTok-nya cuma 100.000 sekian, belum nyampe 200.000, langsung sekarang udah mau 500.000. Bisa. Gara-gara satu video. Cuma satu video doang. Itu gue kayak bikinnya ini banget ya, kayak simple banget. Simple. Kagak niat-niat banget. Iya, enggak proper banget. Tahu-tahu kayak ayo ngonten-ngonten gitu. Tahu-tahu booming. Ternyata emang hal yang enggak sengaja tuh bisa naik. Emang luar biasa Indonesia tuh. Yang niat enggak naik. Boro-boro kalau kagak nonton gimana? Dibat. Nih, akun Instagramnya akun aslinya tuh kayak enggak ketar ya. Tuh udah 13 juta penonton ya. Kita, itu akun siapa? Akun si Yusuf. Kita lihat. Nih. Wih, ada gua tuh. Nih dia yang punya. Yeah. Abang Daeng. Ini panik gua tuh. Nih. Ini nih.
Lucky Awan. Gira gua tadi tadi. Nah, tinggi. Lanjut. Gak ada kuat. Karena ditinggiin lagi nadanya tadi. Dan buat kalian yang kepo ini videonya apa, kalian cek aja di TikTok gue, itu gue bikin reaction ya. Nih, TikTok tuh gak ada ya? Kan gak diedit ini. Harus diedit berarti. Gak usah, udahlah. Jadi pokoknya kalian grading dikit. Iya. Kalian kepoin aja pokoknya di TikTok gue, @v.awan, sama kayak Instagram. Oke? Okay? Pokoknya itu gue senang banget hari ini viral. Sudah nyampe 3,5 M. Udah banyak berarti ya? Udah banyak yang repost-repost. Yang nge-tag lu banyak juga tapi. Banyak mention gua. Dan gua gak nyangkanya itu ternyata jamaah gua di Al-TikTok iya. Iya. Itu sudah banyak ternyata. Karena pas Yusuf upload, itu banyak yang komen tentang gua. Wih, itu kan Lupi Awan. Itu bukan kan Lupi bukan sih? Pas gua baca, wih, ternyata jamaah gua banyak juga ya di situ. Cuma Al-TikTok iya. Al-TikTok ya. Oke, sekarang gue mau coba kita gimana kita sholat. Aduh, kenapa harus nyoba? Ayo dong. Ayo sama Nyong, Nyong, bisa Nyong. Tuh. Oke, okay, gue yang pertama. Nyong, sini Nyong. Kita pertama. Kita cara. Hah? Lu yang ketiga, lu yang ketiga. Ayo kita cara. Gol lu keempat. Ayo dong. Inyong beri mi, ayo mi. Mi, challenge mi. Ayo dong. Bangun lu mi. Ganti. Oke. Gua pertama, yang kedua siapa? Arya. Iya gua. Inyong yang tinggian ketiga. Ya Habibie Muhammad lagi ngulang lagi. Mi lu keempat. Mi. Wih, ayo dong. Belum pernah ngeliat kan orang Cina Selatan, ayo mi. Biasa jaga ini material. Lu yang keempat. Lu enggak? Yang keempat. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lirik gimana lu? Oh iya, air rendah lu ya, air rendah lu. Lu dulu dong sendiri. Lu di sini ya. Kan lu udah pada tahu. Kita air rendah dulu. Ya Habibi ya Muhammad ya Fiko. Ya arusal Fiko ini. Ya sih liriknya. Ya. Ya arusal Fiko. Ya arusal Fiko. Ya. Coba ulang. Suara gue juga serak. Kalau abis serak kan selawatan itu kagak enak. Bener. Tuh, agak. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqo ini. Nyong, tinggi. Kayaknya setiap setara ini aja. Ya Habibi ya Muhammad. Oi, anjir. Ya arusal khafiqo. Ayo, Mi. Ya khafiqo ini, ya benar. Bagus. Ya ampun. Oke, kita take in lagi ya. Sesuai yang di video. Mudah-mudahan gue juga kuat. Ya Habibi ya Muhammad ya rusal khafiqa ini. Ya aduh. Benar Mi. Mi, lu cuma kurang pede Mi. Lu bisa. Agak. Ayo. Itu apa aja? Ya. Enggak. Arusal khafiqo. Ya arusal khafiqo. Ini. Khafiqo ini. Wih. Kayak ngajar orang ngaji. Baru banget. Beda ulang. Tapi gue segitu masih ngap banget ya? Gue segitu ngap. Ngap. Kasih. Gua, lu gak tau tadi gue abis ngonten duluan ya. Abis itu teriak-teriakan ya kan. Oke, kita terakhir lagi buat closing.
agak tinggi deh. Eh, liriknya selain itu pada ada yang apa enggak? Enggak. Ya udah deh, ini aja kita ulang lagi ya. Maaf ya. Tangan gua pegel, gua lagi. Terus aja. Ubi jelit nih. Tangan gua pegel banget, aduh. Jelit nih. Iya. Yeah. Enggak apa-apa, mencelit lucu. Yang mencelit-mencelit itu viral. Iya. Enggak gitu juga dong, Bapak. Ya Habibi. Kan udah aku kan. Reaknya. Apa itu belum keluar tuh. Dia udah di sini dikekang jadi balik. Udah tahu dia. Lagi. Mental suara gua kena ya. Kena mental. Lagi. Kena mental. Gua mau habis vlog tuh suara serak. Habis. Lagi. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqa ini, ya Habibi, ya Muhammad. Ya, ini gue yang bisa, Mi. Bisa. Ya, arusa khafiqa ini. Gimana kalau kita tukar? Gimana? Jadi lirik pertama gua. Oh, boleh. Kita susun-susun. Mampus. Baik. Gua kedua, gua keluar dulu. Enggak, lu keempat. Kami ketiga. Lu keempat. Lu keempat. Nyong lu kompak. Untuk kelirik. Oke. Kita mulai dari yang rendah. Iya. Siapa lu? Arya. Lu. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqa ini. Ya Habibi, ya Ayo. Ya Habibi. Enggak masuk. Harus ayo. Harus nada. Ya Habibi, ya Muhammad. Okay. Ya arusa kopi koi ini. Oke, okay. Lagi Al. Taini. Ya Habibi, ya Muhammad. Ya. Yeah. Gue yakin lu bisa. Iya. Gue tuh sengaja mau ngejebak Papi ya. Ayo. Teriak nih. Ayo. Bismillah masuk, ayo. Ya Habibi. Enggak. Emang segitu suara gua. Enggak, itu standar SOP-nya. Gua bisa, Mi. Gua yakin lu bisa. Ya Habibi. Lagi. Muhammad. Udah standar segitu ya. Udah. Mau dia paling tinggi segitu ya. Iya. Ya udah, oke teman-teman, segitu aja challenge-nya. Ya. Kembali kerja lagi dan alhamdulillah bersyukur banget video itu booming untuk menaikkan semua teman-teman gue juga si Dani, Yusuf dan Ustadz Daeng. Ya. Dia udah naik. Luar biasa. Meluncur. Oke, buat kalian jangan lupa subscribe ya. Ini video tanpa gue edit, no cut, no edit, langsung di-upload. Meluncur. Pokoknya kalau ada suara yang melengkit-lengkit, maklumin. Si Arya abis bantuin gue ngetek tadi videonya susah. Makasih ya, makasih banget nih. Apalagi gue sebagai talent teriak-teriakan. Pak Ming kecapean tidur tadi kan lihat gue bangunin. Pak Ming baru bangun. Iya, inyong nyablon. Gerah capek ngepres. Makanya suara gue mendem. Berarti yang bagus nih. Coba. Ayo. Kalau masalah lain gue silakan. Yeah. Kalau masalahnya nyanyi, apa? Coba sedikit. Gua ke depannya doang, yang harus dia Muhammad gitu doang. Oh iya. Ya Habibi.
Ya Habibi, ya Muhammad. Enggak tahu gue. Enggak bisa. Ya udah enggak apa-apa lah. Dia tuh emang orangnya enggak mau sombong, teman-teman. Nah. Sebetulnya dia di sini tuh sering nyanyi dan sering pada pingsan anak kantor. Enggak bohong, suara dia tuh sebetulnya bagus. Pasti dong, Om. Cuman enggak pede. Oke, teman-teman, jangan lupa kalian subscribe dan sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you next time. Jangan lupa follow TikTok gue ya. Dadah. Assalamualaikum.